Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat ini, puluhan juta monster dengan kekuatan di ranah puncak Martial Lord berdiri tegak di udara. Jumlah itu sama persis dengan jumlah orang di Kepulauan Eksekusi Immortal, dan juga tiga klan besar monster. Namun demikian, kekuatan mereka secara total lebih seragam dan kuat. Selain itu, setiap sosok dari mereka tampak seolah-olah mereka memiliki kehidupan sejati. Tidak peduli penampilan ataupun bagian dalamnya, sepertinya mereka tidak dibuat oleh formasi. Seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang memiliki kecerdasan mereka sendiri. Di dunia ini ternyata ada formasi seperti ini. Formasi itu mampu menciptakan entitas yang nampak nyata seperti itu, seru Chu Feng. Bahkan Chu Feng yang sangat terampil dalam formasi spiritual saja, dia dibuat mengerutkan keningnya. Dia tidak pernah berharap, kalau Jiang Qixia dapat membuat formasi yang mahir seperti itu. Meskipun Jiang Qixia telah menggunakan kekuatan puluhan juta orang, tapi itu benar-benar cukup mengerikan baginya untuk memanggil puluhan juta monster kuat dengan kultivasi di ranah Martial Lord Puncak. Hem, aku akhirnya melihat teknik dari Tanah Suci Martialism. Namun sayangnya, kamu terlalu meremehkan aku jika kamu ingin menembus formasi aku hanya dengan ini, ucap Lady Piao Miao. Sudut mulut Lady Piao Miao sedikit melengkung ke atas, dan kemudian matanya menyala seperti formasi pedang emas abadi. Seolah-olah mereka menerima perintah, lalu berhenti berputar di sekitaran puncak. Dan sebaliknya, mereka mengarahkan ujungnya ke segala arah. Mereka terlihat seolah-olah akan membantai setiap musuhnya. Namun Jiang Qixia dengan jijik tersenyum, itu ketika dia melihat perubahan yang terjadi pada formasi pedang abadi. Dia mengarahkan tangannya ke Mystic Peak, lalu berteriak. Bunuh mereka, teriak Jiang Qixia. Mengaum. Setelah kata-katanya terdengar, puluhan juta monster itu memukul dada mereka, dan menginjak kaki mereka saat mereka mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Seperti meteor terbalik, mereka terbang lurus menuju Mystic Peak. Pada saat itu juga, banyak orang di dalam Mystic Peak mulai ketakutan. Selain Lady Piao Miao, Chu Feng, dan yang lainnya, sebagian besar orang mundur ketakutan. Mereka takut kalau monster itu akan menerobos formasi, dan langsung membunuh mereka. Wush 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 wush. Namun untungnya, formasi pedang abadi jelas-jelas bukan sesuatu yang tidak berguna. Ketika pasukan monster mencapai jarak tertentu, pedang emas besar yang tak terhitung jumlahnya akan menembak ke arah mereka dengan kecepatan seperti cahaya, dan kekuatan yang bisa menghancurkan apapun. Boom 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 boom, ledakan pun terdengar, dan gelombang kejut diciptakan tanpa henti. Tidak masalah seberapa kuat monster itu, karena mereka tidak dapat menahan serangan dari pedang emas besar tersebut. Selama mereka diserang, mereka akan segera hancur. Bahkan tidak ada kesempatan sedikit pun bagi mereka. Namun sayangnya, monster-monster itu juga tidak sederhana. Selama mereka tidak diserang oleh pedang emas, maka tidak masalah seberapa mengerikan gelombang kejutnya. Karena tidak ada yang akan membahayakan mereka, dan seperti panah yang tak terhentikan, mereka menembak lurus melewati pedang emas untuk menuju ke dalam formasi pertahanan. Bum 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 bang, meskipun pedang emas itu kuat, tapi jumlahnya juga terbatas. Selain itu, monster itu juga sangat cepat, dan mereka juga memiliki kecerdasan yang mengarah ke tipu daya mereka. Jadi sudah jelas, pedang emas tidak bisa menghancurkan semuanya. Para monster itu tanpa henti mulai melewati formasi pedang abadi, dan setelah melakukannya, mereka tidak maju secara membabi buta. Malahan sebaliknya, dengan semacam teknik penghancuran diri, mereka mengurangi kekuatan formasi pertahanan. Meskipun kultivasi mereka hanya puncak Martial Lord, tapi kekuatan penghancuran diri mereka ini sangat mengerikan. Sampai-sampai setiap kali mereka meledak, seluruh formasi pertahanan sedikit bergetar. Kekuatan ledakan itu bahkan sebanding dengan serangan terkuat dari Raja Bela Diri. Dan dengan meningkatnya jumlah monster yang melewati garis pertahanan formasi pedang abadi, getarannya juga mulai meningkat.
Dengan begitu, seluruh formasi pertahanan berada di tempat yang sangat berbahaya. Dia memang memiliki sedikit keterampilan. Dia tahu kalau dia tidak bisa menghancurkan formasi pedang abadi, jadi dia langsung menyerang formasi pertahanannya. Sepertinya aku telah meremehkannya, ucap Lady Piao Miao sambil mengernyitkan alisnya, karena dia tahu orang itu bukan karakter yang sederhana. Lady Piao Miao, sebenarnya ada jimat khusus pada monster itu. Dan alasan kekuatan penghancuran diri mereka begitu kuat, itu karena jimat tersebut. Meskipun serangan terkuat dari Raja Bela Diri tidak bisa mengancam formasi ini, karena ada begitu banyak serangan yang terjadi tanpa akhir, maka kekuatan formasi defensif ini bukanlah masalah lagi. Dengan begitu, formasi defensif itu tidak bisa sepenuhnya menahan serangan mereka, kata Qiushui Fuyan dengan cemas. Fuyan, kamu benar. Formasi mereka sangat kuat, dan benar-benar melampaui imajinasi aku. Aku tidak akan bisa menahan mereka jika ini terus berlanjut, dan sekarang kami hanya dapat merencanakan hal yang terburuk. Saat ini, bawalah Chu Feng ke altar eksorsisme. Cobalah untuk melakukan kontak dengan keberadaan misterius di alam abadi menandai Martial. Apakah ia bersedia membantu kami melarikan diri dari bencana ini demi Chu Feng? Jika keberadaan misterius itu mau, maka orang-orang dari Tanah Suci Martialism akan mati di sini hari ini. Tapi jika tidak, maka kita hanya bisa pergi dari sini, kata Lady Piao Miao. Namun sebagai penjaga tempat ini, bukankah lebih baik bagimu untuk pergi? Ucap Qiushui Fuyan yang menyatakan kebingungannya. Jika aku bisa, maka aku sudah melakukannya sejak awal. Namun di mata orang luar aku adalah penjaga puncak berkabut, dan mereka merasa bahwa aku mendapatkan hal-hal besar dari tempat ini. Namun karena aku sendiri tahu betul bahwa yang disebut penjaga Misty Peak hanyalah pengawas, tetapi tugas untuk membersihkan sampah adalah keberadaan misterius itu. Tidak peduli siapa yang menjaga tempat ini, karena yang penting ada yang menjaga. Karena itulah, Chu Feng ini agak berbeda. Chu Feng tampaknya telah menerima persetujuannya, jadi kemungkinannya dia bisa melakukan kontak dengannya. Cepat bawa Chu Feng ke sana. Selama keberadaan misterius itu mau membantu kita, ini akan baik-baik saja. Namun kamu harus ingat, jangan tinggal terlalu lama di sana. Jika ada respons, maka ini akan hebat. Tapi jika tidak respon, maka jangan memaksa dan cepatlah kembali, ucap Lady Piao Miao. Saat dia berbicara, nada bicara Lady Piao Miao agak tak berdaya. Aku mengerti, balas Qiushui Fuyan dan tidak melanjutkan untuk bertanya. Dia pun berbalik sambil meraih Chu Feng, dan kemudian terbang jauh ke puncak berkabut. Wush 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 wush. Tepat ketika Qiushui Fuyan membawa Chu Feng pergi, tentara dari Kepulauan Eksekusi Abadi beserta 3 klan monster besar, mereka sekali lagi menyalurkan kekuatan mereka kepada pintu raksasa itu. Dengan aktivasi lain dari Jiang Qixia, pintu itu sekali lagi bersinar dengan cemerlang. Jutaan demi jutaan monster mengerikan muncul lagi. Mereka sama persis dengan yang sebelumnya, dan mereka mulai terus maju menuju puncak berkabut. Pada saat itu, semua orang dari puncak berkabut sangat ketakutan. Mereka bisa tahu jika hal itu berlanjut, maka formasi pertahanan akan dihancurkan. Setelah formasi itu dihancurkan, maka musuh mereka bahkan tidak menyisakan satu orang pun dalam pembantaian mereka. Kali ini, mereka benar-benar memasuki situasi yang mengerikan. Pada kenyataannya, bukan hanya Xia Yu, Dong Sui, dan yang lainnya yang memikirkan itu. Bahkan penjaga puncak berkabut, Lady Piao Miao, dia juga mengerutkan keningnya. Namun meski begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menggunakan semua yang dia miliki, untuk menahan formasi defensif yang ia ciptakan. Saat dia melakukannya, dia berharap kalau Chu Feng bisa melakukan kontak dengan keberadaan misterius di tempat ini, dan kemudian meminjamkan kekuatannya untuk melindungi sekte. Jika dia bisa, maka itu bisa memberantas semua orang di luar Misty Peak. Kemudian serangan lain menabrak formasi defensif, dan kejutan yang diterimanya bahkan lebih intens daripada yang sebelumnya.
Meskipun Chu Feng dan Qiu Shui Fuyan telah berada jauh ke dalam Mystic Peak, tapi mereka masih bisa melihat tekanan formasi pertahanan yang masih bertahan, serta gelombang kejut yang meledak tanpa henti. "Chu Feng, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan," ucap Qiu Shui Fuyan. Melihat formasi yang sudah retak, Qiu Shui Fuyan mengarahkan pandangannya ke arah altar yang ada di sebuah puncak. "Saudari Fuyan, aku akan melakukan yang terbaik," balas Chu Feng sambil mengangguk, lalu berjalan menuju apa yang disebut altar eksorsisme. Altar itu tampak sangat aneh di permukaan, karena itu seperti tengkorak monster yang menyeramkan, dan mulut besarnya adalah pintu masuknya. Setelah Chu Feng masuk, ia menemukan bahwa bagian dalamnya bahkan terlihat lebih aneh lagi. Apa yang terbakar di dalamnya adalah api hitam, tapi api hitam itu mampu memancarkan cahaya redup. Penampilan itu membuat istana besar agak suram, dan juga agak menakutkan. Tetapi pada kenyataannya dengan kultivasi Chu Feng saat ini, bahkan jika tidak ada api tersebut, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia bisa melihat bahwa altar itu sangat besar, tetapi di sekitarnya benar-benar sangat kosong. Namun selain itu, satu-satunya hal yang terpenting adalah pusatnya. Di tengah-tengah altar tersebut ada panggung yang tinggi, dan panggung tersebut adalah tempat di mana cermin itu berdiri. Cermin itu berbentuk oval, dan tingginya belasan meter. Sedangkan lebar cermin itu hampir 10 meter, dan cermin itu tampak seperti mata vertikal yang menatap Chu Feng. Chu Feng tahu cermin itu adalah hal yang perlu dia gunakan, untuk melakukan kontak dengan keberadaan misterius tersebut. Jadi, Chu Feng segera naik menuju cermin, lalu setelah sampai setengah berlutut di tanah, dan menjadi sangat membungkuk. "Apakah kamu datang ke sini untuk meminta bantuan kepada aku?" ucap seseorang. Tetapi sebelum Chu Feng bahkan berbicara, suara yang sudah tua yang sepertinya sudah melalui beribu-ribu perubahan besar, itu datang dari dalam cermin. Suara itu persis sama dengan keberadaan misterius saat itu ketika berada di realm Immortal Martial Marking. Meskipun itu hanya suara, tapi hati Chu Feng masih tidak bisa untuk tidak gemetar sedikit. Keberadaan itu benar-benar terlalu kuat. Hanya dengan mendengar suaranya saja, biarkan dia tahu betapa mengerikannya keberadaan itu. "Senior, karena kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di luar, mengapa kamu tidak mengusir mereka? Tapi kenapa sebaliknya, kamu membiarkan orang-orang ini mengganggu kedamaian kamu?" tanya Chu Feng yang berpura-pura bingung. Ketika mereka menuju ke altar ini, Qiu Shui Fuyan telah memberitahunya beberapa hal. The Mystic Peak pada awalnya adalah Ceiling Formation. Adapun siapakah tuan di tempat ini, semua orang tidak ada yang tahu siapa itu. Tapi Lady Piao Miao menduga bahwa, keberadaan misterius yang tersegel itu pada kenyataannya adalah penguasa sejati dari Mystic Peak. Jadi karena Chu Feng tahu keberadaan misterius yang dia lihat dalam realm Immortal Martial Marking, meskipun tampak seperti monster yang kekuatannya sangat besar, mungkin saja dia tidak disegel di sini karena alasan sederhana. Meskipun tidak ada yang tahu yang sebenarnya, tetapi apa yang mereka ketahui adalah, keberadaan misterius ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Misi Chu Feng adalah melakukan segala yang dia bisa, itu untuk mendapatkan bantuan dari keberadaan misterius ini. "Mengapa aku harus melakukan sesuatu? Gadis itu adalah penjaga tempat ini. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga, lalu bagaimana jika orang itu mengambil alih?" balas keberadaan misterius itu. Suara misterius itu terdengar lagi, dan terdengar tidak memiliki empati sedikit pun. "Tapi senior, Lady Piao Miao Immortal telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak melakukan perbuatan besar, dia masih melakukan kerja keras untuk itu. Apakah kamu tega, membiarkan dia mati dalam pertempuran karena dia menjaga tempat ini?" tanya Chu Feng. "Lady Piao Miao Immortal, apakah dia layak mendapatkan sebutan Immortal ini? Apakah kamu pikir dia mendapat sejumlah manfaat dari tempat ini? Jika dia tidak berkultivasi di Mystic Peak, dan dengan bakat yang dimilikinya, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kultivasi saat ini? Dan juga bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini?
Dia menjaga tempat ini bukan untuk menjagaku, tapi untuk menjaga dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa melawan mereka, maka itu tidak dapat disalahkan pada siapapun. Namun untukmu, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu jalan kehidupan, balas keberadaan misterius itu. Bas-bas. Tiba-tiba saja, riak-riak energi muncul di cermin. Tubuh cahaya seukuran kuku keluar dari cermin itu, dan kemudian melayang ke arah Chu Feng. Memberikannya pemeriksaan secara rinci, Chu Feng pun menemukan kalau cahaya itu adalah rune. Tetapi rune itu sama sekali tidaklah sederhana. Sesangkan untuk energi yang terkandung di dalamnya, itu sepertinya mampu mengubah beberapa hal. Ambil ini, pergilah 9.000 mil jauhnya dari puncak berkabut, dan pada saat itu, benda ini akan bersinar dengan cahaya. Setelah itu hancurkan saja benda itu, maka sebuah formasi akan muncul, dan formasi ini akan menyegel semua orang di belakang kamu dalam mistipik. Dalam 20 jam dari sekarang, benda itu akan dinonaktifkan. Untuk kali ini, itu seharusnya sudah cukup untuk pelarianmu. Tapi prasyaratnya adalah, kamu harus bisa menembus serangan di sekeliling ini, dan meletakkan semuanya di belakang, ucap keberadaan misterius itu. Suara itu mulai berangsur-angsur menghilang, sebelum suara itu benar-benar menghilang. Chu Feng akhirnya tahu kalau keberadaan misterius itu telah pergi. Tidak peduli bagaimana dia memohon, karena itu akan sia-sia saja. Keberadaan itu berasal dari era kuno, dan hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Keberadaan itu mungkin telah melihat segala macam hal, dan itu tidak dapat diyakinkan hanya dengan beberapa kata saja. Jadi, Chu Feng tidak repot dengan keberadaan itu lagi. Dia kemudian berdiri setelah membungkuk, dan dia berjalan langsung keluar dari altar. Chu Feng, bagaimana? Apakah kamu dapat melakukan kontak dengan keberadaan misterius itu? Qiushui Fuyan yang sedang menunggu di luar, dia pun dengan cepat naik setelah melihat Chu Feng keluar dan bertanya. Sister Fuyan, aku akan menceritakannya dengan singkat. Eksistensi misterius itu menjawab, tetapi dia tidak mau membantu. Namun keberadaan itu juga tidak mengabaikan kita, dan dia hanya memberi kita kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah benda darinya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan rune misterius, dan memberitahukan penggunaannya. Sulit dibayangkan, keberadaan itu benar-benar merespons kamu. Ini benar-benar luar biasa, ucap Qiushui Fuyan. Setelah mendengar apa yang terjadi, wajah Qiushui Fuyan penuh dengan kejutan. Namun dia tidak lengah, dan setelah menyegel tempat itu, dia membawa Chu Feng kembali ke pintu masuk. Bum 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 bum. Setelah tiba di pintu masuk, serangan yang datang dari formasi Jiang Qixia menjadi lebih ganas dan lebih intens. Chu Feng bisa melihat dengan jelas saat monster itu meledak, retakan seperti kaca muncul pada formasi pertahanan mereka. Mereka benar-benar dalam bahaya langsung, dan formasi itu bisa hancur setiap saat. Fuyan, Chu Feng, bagaimana hasilnya? Lady Piao Miao dengan cepat bertanya. Pada saat itu, dia sudah terlihat agak pucat. Itu sudah jelas, dia telah kehabisan kekuatan dengan menahan formasi defensif dan formasi pedang abadi. Lady Piao Miao, aku akan memberikan ini kepada kamu, balas Chu Feng. Chu Feng dengan cepat memberikan rune untuk Lady Piao Miao, dan kemudian memberinya penjelasan sederhana tentang bagaimana menggunakannya untuk melarikan diri. Chu Feng bisa mengatakan, bahwa mistipik sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Saat ini jika mereka ingin bertahan hidup, satu-satunya cara adalah menerobos serangan di sekitarnya. Chu Feng, karena keberadaan itu memberikan ini kepadamu, maka kamu harus menggunakannya, ucap Lady Piao Miao. Namun setelah mengetahui apa yang terjadi, Lady Piao Miao tidak menyingkirkan rune tersebut. Dan justru sebaliknya, dia mengembalikannya kepada Chu Feng. Segera setelah itu dia mengulurkan jarinya, dan kemudian menggambar sebuah lingkaran di tanah. Baru saat itulah dia mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan di belakangnya, dan kemudian berteriak. Chu Feng, Fuyan, Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zu, Dong Sui, Ziling, Su Rou, Su Mei, Yan Ruyu, Jiang Wuxiang, dan juga Zhang Tianyi.
Kalian semua berdirilah di dalam lingkaran. Hari ini kita akan membuat jalan, dan kita membuka jalan dengan darah, teriak Lady Piao Miao. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.